Halo Sobat Gaze sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Tell the Story of Seal Online. Oke, langsung aja. Hari ini Gaze akan pertama kali menginjakan kaki pada Candy Island. Dan karakter pertama yang Gaze pilih sekarang adalah yang Apostle dulu ya, supaya nanti tidak bosan untuk yang Gunner, karena kemarin udah berapa kali Gunner terus akhirnya bosan. Supaya tidak bosan, kita ngerjain dulu yang Apos sampai 271, dan inilah pertama kalinya Gaze masuk ke Candy Island. Dan habis itu Gaze akan mulai start quest 4 hero, mulai dari karakter yang utamanya Gaze, yaitu yang Gunner. Oke, kita kali sudah ada di karakter Apos. Oke, masih ada lagunya. Kita masuk ke Candy. Dan ini pertama kalinya menginjakkan kaki pada Candy Island. Mana tuh bocah? Oi. Alah, yang jualan di sini bener dah. Hello, I'm the Speedwagon Ferry. Ya. Are you okay? Yes, I can explain. Good, okay. Can you send me? Langsung aja. Siap. Masuk. Please send me some. Okay. Masuk. Hore. Nah, sekarang mau dibantu sama Stas di dalam. Gak bisa party ke jauh. Oh ya, pakai dulu time warp dulu ya. Kita naikin 10 level. Apalah, pakai aja di sini. Oke. Udah diikutin. Masih ada 3 sih, time warp-nya belum dipakai semua ya. Coba add lagi. Dan ini kayaknya Gaze bakal sampai level 230 dulu lah ya. Setelah di sini bisa kan kebanyakan farming di ini, jadi ini juga ya, jadi bingung juga pakai karakter Apos gitu kan. Thank you.
Bentar. Bikin SP-nya rada nge-lag, sorry ya. Party. Bentar. Kita create party dulu. It's party candy. Oke. Harus ganti. Coba. Harus coba add ya. Tadi ini agak lumayan bingung juga nih. Baru masuk dulu ke. Coba. Nah, ini bisa. Oke. Wah. Ini agak sedikit bingung ya, kenapa nyangkut gitu. Udah beres, akhirnya udah bisa masuk party, udah dipersiapin semuanya. Mari kita mulai hunting sampai level 230 lah ya. Sekitar 2 jam atau 3 jaman. Gak tahu nyampe gak ya. Kita mulai dulu. Nah, ini lagi ngikutin si Stas. Dia main di Jepang sana, agak sedikit ini juga. Nge-lag juga nih. Jaringannya kurang bagus soalnya. Tapi backsoundnya Candy Island kayak di ini ya, kayak di Lim ya. Lagu Lim. Ternyata banyak banget di sini. Emang panjang banget. Naik levelnya katanya lumayan cepet. Kenapa jalannya lambat sekali ya? Monsternya serem-serem. 300. Gal. Wow. Ini katanya monsternya agresif semua nih. Kalau sampai ketabok, meninggal ini. Bahaya nih. Oke, ini kali pertama ya guys masuk ke Candy Island. Kita akan lihat monster pertamanya seperti apa. Tunggu. Pak, di mana sih kita mau pindah ke tempat lain lah. Gak keklik dong, sampai jauh banget sumpah. Ini jalan. Oh my god, lumayan panjang ya.
Tunggu, aduh. Nih tempatnya ini ya. Kalau buat ini keren banget. Candy Island, Candy Island. Oh ya, nomor 3 ke bawah. Oke, ini kemana? Ketinggalan, udah dilarinya cepet banget. Akan cek dulu ya, cari spot jalan terus ke lantai 2. Oh, kita ke lantai 2. Ini berarti kita bisa diklik kanan ya. Oh, bisa. Ternyata Candy rame banget ya di sini ya. Setelah muter-muter segini banyak, sampai terdiam, sampai tidak bisa ngomong apa-apa, nggak banyak ngobrol. Ternyata isinya serem juga. Tidak semanis wujudnya ya. Tabuknya nggak ini, ngeri banget. Dari tabuk bisa langsung wasalam ini kayaknya karakter. Balik deh sih. Kita muter-muter nyari spot yang agak kosong, terus ketinggalan. Wow. Aduh, ini akhirnya bisa juga gini ya. Ini nambahnya lumayan nih. Wow, monsternya ngeri semua. Jadi pengen beli ini zat kill. Aduh, cegelnya belum ada. Kalau ada mah siap deh. Lagi direkam. Wih, oke, ini cukup menakutkan. Kayaknya kita akan lanjut lagi setelah levelnya deket-deket 215-an atau 220 kali ya. Ini dulu lah. Yang pasti ini pertama kalinya nginjek di Candy Island. Belum bisa memberikan komentar apa-apa, masih terkagum-kagum. Ternyata bentuk Candy Island seperti ini. Dan monsternya menakutkan semua ya kan. Yang penting ada progres maju, oke? Okay? Kita akan ketemu lagi di next videonya. Oke, jadi setelah tadi banyak diem aja, itu karena kondisi internetnya tidak baik ya. Jadi tadi sempat hujan juga. Terus di sininya patah-patah, ketimbang jadi emosi, mending diem aja. Oke, terus kita lihat dulu. Nah, ini juga lumayan, udah naik sampai 215. Ditambah tadi 10, berarti nambah sekitar 15 levelan ya.
untuk yang sekarang. Nah, setelah masuk ke Candy, Kaze jadi punya pertanyaan juga nih buat sobat Kaze sebenarnya ya, yang udah pernah masuk Candy, coba dong. Kaze penasaran, ini tuh fungsinya buat apa ya? And all Makeupan, terus ada Handful Leather, Handful Armor, terus Crispy Spirit ini nih, apakah ini bahan buat Handful atau gimana ya? Terus nanti manualnya itu dapat dari mana gitu? Penasaran deh jadinya. Kayaknya untuk bahasan kali ini kasih segitu dulu. Dan ternyata di dalam Candy ada beberapa macam masker. Tadi udah sempat lihat, tapi sempat DC juga karena masuk ke sini ngelagnya parah. Jadi usahakan kalau misalnya main seal untuk sekarang-sekarang jangan gunakan dulu provider Indihome kayaknya ya. Indihome kayaknya nggak recommended untuk main seal dalam keadaan seperti ini. Ngelagnya parah banget sumpah. Nggak tahu kenapa apa yang salah, padahal bukan paket yang lumayan murah gitu kan. Bayaran juga sebulan lumayan juga, agak mahal. Tapi kualitasnya kayak gini. Ya udah, kayaknya segitu dulu. Terus kayaknya di akhir saya bakal bacain dulu komentar dari sobat Gazi yang sudah baca-baca, yang udah komentar ya di bawah kolom komentar. Gazi akan bacain satu-satu setelah ini. Aduh. Dulu ya. Kita akan lanjutin ke sesi baca komentar kalau gitu. Siap. Kita baca komentar ini di ini nggak ada yang oke. Sebentar. Ada beberapa konten. Mungkin kita akan baca yang 900 juta waktu itu ya, beli Sakiel Weapon 900 juta dari subscriber. Nah, kita akan bacain komentar selanjutnya dari situ. Aduh, mantap. Luis deh. Oke. Kita lihat dulu. Kita baca dulu dari bawah. Nah, yang pertama kita bacain adalah Sahid Ahmad Mukrim. Dia bilang di sini 820M Pak dapat katanya. Tapi kalau demi subscriber mantep deh. Sebenarnya ya waktu pas kemarin pas ini direkam, harga cegel tuh kan lagi naik. Terus harga-harga barang juga sempat lagi naik semua. Jadi pada bahasan yang Sakiel Weapon 900M ini sebenarnya kasih nggak rugi. Dan yang jual juga sebenarnya agak keberatan karena memang harganya lagi pada naik waktu itu. Terus di video yang sekarang yang lagi direkam ini kondisinya adalah item mall dan senjata Sakiel itu dan senjata-senjata lainnya tuh banyak yang di diskon 25%. Jadi kalau misalnya lihat ini dulu terus lihat kondisinya yang bulan April sekarang ya, jatuhnya bakal aja buang-buang duit gitu, padahal mah enggak. Dan kalian harus ngerti dulu ya, sebenarnya ini bukannya kasih enggak asal upload gitu, tapi karena kondisi kasih bisa rekaman itu satu minggu hanya bisa nge-upload dua kali untuk konten seal online-nya, karena si PC ini dipakai untuk rendering beberapa macam konten selain seal online. Jadi kalau misalnya kasih rekaman untuk yang April sekarang itu bisa keluarnya di bulan Mei atau mungkin di bulan Juni. Kalau misalnya kasih rekaman 3 video sekaligus, berarti kalau misalnya 3 video itu, video pertama akan muncul di hari Rabu minggu pertama, video kedua itu akan muncul di hari Sabtu minggu pertama, dan video ketiganya akan muncul di Rabu minggu kedua. Nah, itulah sistemnya kenapa kasih uploadnya agak terlambat. Jadi
semuanya berakibat dari corona ini ya, karena pandemi ini Gazi jadi mengakali supaya uploadan itu gimana caranya tetap bisa upload, tapi Gazi tidak kehilangan kontennya gitu. Mohon dimaklum juga ya. Kita akan lihat komentar berikutnya. Val Juni, mahal. Iya udah tahu mahal. Kalau lihatnya dari sekarang itu pasti mahal. Terus ini ada Anto Huang, mungkin ini yang belinya kali ya. Ah makasih kan. Ya sama-sama kan. Saya jawab begitu ya. Gajah jawabnya gitu. Terus ini Lopa Trisman, Sound Dimensi Tanah the best lah. Oke. Kemudian dan sekarang senjatanya cuma 550M. Nah ini jawabnya mungkin baru di saat video ini dibikin. Dan memang benar harganya 550M dan Gaze rugi sekitar 350M. Tapi apa-apa sih, gak masalah buat Gaze. Soalnya waktu kemarin juga segitu, ya mau gimana lagi, pas lagi butuh beli. Tapi harganya pas naik. Nah, terus di atasnya kita baca ada Esgard Truste. Dia jawab WKWK aja nih. Rugi bro, Sultan mah bebas. Gua saranin bang, gua tahu you Sultan, tapi jangan boros. Nah, di sini Kak Z baca. Kalau misalnya ini ya Kak Z ketawa aja sih. Jawabnya ya gini aja. Nggak Sultan kok kan, memang pas beli harga biasa cuma 700-750M. Dan memang kondisinya waktu itu harga lagi pada naik. Nah, karena dirimu mungkin baru nonton waktu itu, ya dikiranya buang-buang jegel gitu. Cuman kasih nggak merasa buang-buang jegel karena waktu itu memang harganya lagi naik. Karena dolar juga sempet di angka 16.000. Nah, ini nih jegel ini ikutan naik sampai harga apa ya namanya? Harga barang-barang yang tadinya cuman 10M jadi naik dua kali lipat itu jadi 20M. Contohnya sih barang-barang buat quest tuh, barang buat quest juga kemarin sempat naik. Makanya Gaze dapat itu juga dari barang-barang quest kok yang dijualin. Nah, jadi 900 juta ini ya hasil hunting juga. Istilahnya mah enggak jadi apa-apa juga sih. Biasa-biasa aja, bukannya sultan juga. Kalau sultan itu berarti Gaze udah siap gesek kartu kredit habis-habisan. Terus tidak ada beban, kartu kreditnya pun lunas juga. Nah, itu baru sultan. Tapi benar Gaze kalau yang ini mah sultan enggak. Tapi kondisi dari gamenya aja yang kebetulan sekarang lagi di diskon habis-habisan, nah hitungannya jadi rugi. Jadi kelihatannya seolah-olah jadi kayak sultan, padahal gak sih mau boro-boro. Tapi amin ya, mudah-mudahan doamu menjawab, ya dijawab sama Tuhan kalau masih jadi sultan beneran. Biar bisa beli-beli. Oke, terus kita akan ke nah, yang ini nih, ketemu bocah ngeyel kematian. Kita akan bacain yang di situ ya. Kayaknya cuma sedikit aja sih, nggak usah banyak-banyak. Cuman ini dua video ini yang paling rame sih untuk kemarin. Chandra Lee. Oke. Chandra Lee, by the way, semua job non penalti apa cuman craftman aja yang non penalti gun? Kalau di seal BOD yang nggak kena penalti itu cuman craftman dan artisan, sisanya kena penalti drop ya. Sisanya udah mesti kena. Anjay, Rexania was login. Oke, ini pemilik karakter dari Rexania. Terus ada A Akamana. Kirain gua Pak yang Archer Nick Blank 178. Emang pada gitu Pak, berasa game sendiri. Bukan, nicknya waktu itu namanya X Wonder. Kemudian Zempos. Anjir, Seal Marsanda. Oke. Dia kemarin nyebutin Seal Marsanda. Kan maskotnya dulu waktu di Seal Indo itu kan kebetulan Marsanda ya. Jadi kita sebut aja Seal Marsanda. Terus di bawahnya lagi, oh di atasnya lagi ada Muhammad Isan. Kurang suka konten drama Gaze. Maaf ya di unlike dulu. Oke. Sebenarnya ya kalau mau nge-unlike juga silahkan aja, kalau misalnya tidak ada pendapat yang menurut kalian nggak cocok gitu silahkan aja di-unlike, nggak usah minta maaf juga sih sebenarnya. Ngapain juga ya,
Jadi kalau mau berpendapat silahkan, terus usahain juga kasih pendapatnya di bawah kolom komentar, karena kalian pasti akan baca juga, terus juga pasti akan mengusahakan untuk membalas setiap komentar kalian, seperti itu. Jadi gak usah minta maaf juga ya Kang. Terus ada Yudi Febianto, banyak bang player kayak gitu di BOD, apalagi di Candy. Oke, tadi juga Kaze merasakan hari ini ketika masuk Candy, jadi ada blok dan kubu-kubuan, ketarik sedikit langsung emosi gitu, padahal itu ketariknya juga karena koneksinya Kaze buruk, tapi obrolannya pedes-pedes ya mau gimana lagi ya, namanya orang gitu kan, lupakan saja lah. Terus ada Leo Hermawan, sabar bang, emang begitu? Ya memang begitu gitu, mau gimana lagi? Kemudian terakhir ada efek corona berkepanjangan Kang, dari Kang Sidik Ridwan. Ya memang, karena ini sudah panjang dan lebar akhirnya bikin kita jadi emosi dan dilampiaskan pada game ya. Kayaknya sih udah gak ada lagi. Begitu dulu, apakah di sini ada? Episode yang lama banget ya, 10 episode kebelakang kita akan bahas di sini. Ntar ya kita baca komen. Oh di sini ada yang bermanfaat, ada. Michael Nathan, dia mau nanya, hey bang mau nanya dong kostum Iron Man yang abang pakai dari gacha atau beli bang? Ini kebetulan kasih dapat dari gacha yang waktu itu ngambil Grabbit dan kebetulan Hoki dapat 2. Ya, kalau mau nonton silahkan cari aja yang Grabbit waktu itu dapat Iron Man. Oke. Sepertinya obrolan kasih kali ini sebegitu dulu ya. Oke, jadi bahasan kasih kali ini adalah ini kali pertamanya kasih masuk ke dalam Candy setelah lihat-lihat dan muter-muter, cuman sayangnya tadi nggak semuanya akan kasih tampilin karena kebanyakan kasih tadi cuman diem doang akibat kesal si koneksinya nggak benar. Aduh, kenapa harus terjadi coba itu, koneksi agak nge-lag di saat-saat yang penting seperti ini. Dan semoga aja nanti pas kasih rekaman yang 4 hero yang ini nggak kejadian, supaya hasilnya jadi maksimal dan juga tidak merusak detail-detail penting dari quest mati itu sendiri ya. Doakan saja semoga lebih baik lagi nantinya, dan juga semoga kasih cepat nembus ke angka 271. Tadi juga hari ini harusnya nembus sampai 230, tapi 2 jam itu kepotong sama nge-lag dan tidak bisa lanjut, yang menjadikan kasih kesal sendiri. Ya udah, ntar kalau udah deket-deket 271 mungkin Kaze akan bikin lagi video untuk wisudaan karakternya Kaze, baik yang Apos maupun yang karakter utama yaitu Gunner. Oke, thank you udah nonton, sampai berjumpa lagi di bahasan Kaze berikutnya. Dan juga kalau sobat Kaze mau nonton bahasan Kaze yang lainnya, bisa langsung dicek di channel Silver Kaze ini, karena Kaze bikin segmen lumayan banyak. Ada segmen khusus untuk Seal yaitu Tell the Story of Seal Online ini. Kemudian ada segmen khusus untuk game Audition Iodance yaitu Iodance Area. Kemudian untuk yang berprofesi sebagai cosplayer atau yang hobi cosplay, Kaze punya segmen Silver Kaze Cosplay Room. Untuk yang suka nonton anime, Kaze punya segmen Silver Kaze Otaku Room, di mana di sana itu review khusus untuk anime dan masih ada beberapa konten lainnya lagi dalam satu channel ini. Yang pasti channel ini berisikan khusus untuk hobi yang Kaze jalani dan yang Kaze mau sharing ke sobat Kaze, siapa tahu kita punya hobi yang sama dan kita bisa saling ngobrol. Nah, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan saat ada di rumah seperti ini, hobi ini tidak bisa bertemu langsung dengan orang ya, akhirnya Kaze cuma bisa membacakan komentar kalian satu-satu secara live seperti ini gitu ya. Bukan live sih, maksudnya direkam di satu video seperti ini ya, sampai dengan pandemi ini
berakhir. Oke, thank you udah nonton sekali lagi Kak Zee ucapkan. Sampai berjumpa lagi di bahasan Kak Zee berikutnya. Kak Zee undur diri. Sampurasun minasan. Thank you udah mampir semuanya ya. Dadah.